Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alayna bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittinabah. Alhamdulillah. Selamat malam. Jadi malam ini alhamdulillah sebagaimana biasalah. Insyaallah dalam ruangan ada tanya kain jawab. Nah itu tantam rautop. Insyaallah. Cuma gak sebelum daripada kita nak jawab soalan mana-mana hak saudara-saudari kita hak yang sudi berkongsi di malam ini. Kita nak kecek tentang masalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang para-para sahabah mereka sangat diuji. Diuji oleh mereka sebagaimana Tuhan sebutlah, iaitu fallazina hajaru, orang yang hijrah. Hijrah iaitu kena tinggal kampung, tinggal harta, tinggal rumah, tinggal gapolah. Wa ukhriju min diyarihim, dikeluarkan daripada rumah mereka, tinggal rumah, tinggal tanah, tinggal kapalah. Wa udhu fi sabili, dan mereka juga dimenyakiti di jalan Tuhan, kena buat macam-macam. Wa qatalu, dan mereka berperang. Wa kutilu, dan mati dibunuh. Tuhan sebut la ukaffiran anhum sayyiatihim, Tuhan akan ganti dan Tuhan akan kafarah, kifarakan segala dosa lah. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan masukkan mereka ke syurga Allah. Cuma gak Allah nak boleh masuk syurga pun deh. Supaya Tuhan sebut am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma' mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Supaya Tuhan sebut itulah, iaitu adakah kamu duk kira yakin bahawa kamu boleh masuk syurga walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum. Kamu tak pernah kena serupa dengan orang-orang yang dulu kena. Masatuhumul ba'sa wad-dharra, dikenakan mereka itu oleh kesusahan, sakit, mudarat dan sebagainya. Wazulzilu, dan digonjangkan hati mereka. Hatta yakul ar-rasul walladzina amanu ma'ah, sehingga rasul dan orang beriman bersama rasul sini berkata, mata nasrullah, bila pertolongnya Tuhan nak mari. Ala inna nasrullahi qarib, dan sesungguhnya pertolongnya Tuhan itu sangat dekat. Ujian itu banyak sangat. Ujian para-para sahabah. Jadi belum ada Nabi nak hijrah ni. Sebelum ada Nabi nak hijrah ni, deh, kena sebab apa? Kita kata, adakah kena boleh Tuhan tak mari ambil Nabi supaya dengan Isra' Mi'raj? Tuhan sebut, subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Apa Tuhan tak mari ambil borok-borok gih lalu?
Dan sebab tu kita kena beza di antara Isra' Mi'raj dengan Hijrah. Tekah setahun lebih-lebih lah. Di antara dua peristiwa besar ni, Isra' Mi'raj tahun sebelah. Tahun yang ketiga belahnya iaitu Nabi Hijrah. Isra' Mi'raj boleh rajab. Boleh rajab. Nabi Hijrah boleh Rabiul Awal. Sohbat tubik boleh muharrah lagi lah. Muharrah Safar bulan awal. Rajab sebelah. Sebelah dua belah. Ya telah setahun kat dua tahun gitu. Tekah bezanya. Oh ni mari dengan buruk. Uti tubil buruk. Nabi kata. Dibawa ke aku dengan buruk. Wapa tak ambil buruk selalu. Hak nung-nung orang panggil Isra' Mi'raj ni. Rihlatu tashrif wa takrim. Hak nung tu perjalanan Tuhan nak muliakan kepada Nabi. Dan Tuhan nak tunjuk malakutis samawati wal ard. Nak tunjuk alam-alam semua sana. Deh. Hak tu Tuhan nak mulia selepas daripada Nabi letih penat bertokoh lomoh. Selama 10 tahun duduk berdakwah di jalan Allah. Maka Tuhan muliakan Nabi. Bawa Nabi naik kepada langit. Pergi kepada Baitul Maqdis. Kemudian dia merok pada langit pula. Adapun hijrah ni rehlatu ibar wa durus. Hijrah ni ialah perjalanan untuk nak jadi pengajaran dan nak jadi ibrah pengiktibaran, nak jadi ibrah buat rian, nak we kita ngaji boleh. Sebab tu susahnya kalau kita kira mula daripada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada Sayyidina Abu Bakar bahawa diizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Nabi riwayat kepada bahawa dia saat itu diizinkan untuk berhijrah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun sebenarnya nak pergi dulu lagi ke? Tak. Tu. Dan kalau kita kira deh, setelah Nabi saat itu diizinkan hijrah, maka apa tu yang Nabi buat? Tengok mula-mula tu Nabi tubik pergi kepada rumah Sayyidina Abu Bakar, pergi kepada rumah Bakar tengah. Sayyidina Abu Bakar tu rumah tengah hari. Yang biasanya Nabi pergi pagi atau petang musim panas. Dah, panas ni tak kena kecek gapo 50, 40 lebih 50 lah panasnya. Dah, Nabi pergi di tengah hari. Pergi rumah Bakar untuk nak wayak, nak pergi hijrah malam tu, pergi tengah hari sudah. Karena tengah hari ni orang tak tubik rumah. Biasa. Sebab tu orang panggil memeh. Pintar dan bijaknya Nabi. Supaya tidak diskop oleh orang saat ni. Orang kata ambil asbab. Ambil sebab. Dan Nabi juga. Cadar. Sayyidina Abu Bakar cadar. Unta dua ekor. Dah. Untanya. Beli siap-siap dah dua ekor. Lepas tu pula kalau kita nak buat kesimpul, nak buat wayak cara ikah di sininya bahawa dah Nabi susung untuk nak wijaya hijrah di kali ininya ada ne komiti atau ne lujnah, ne sidang, ne orang bertanggungjawab. Nah, yaitu pertamanya orang panggil lujnah tamwiniyah. Hak juru duk cedek makan ni. Yaitu Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Deh. Asma juga makan ni gapo semua. Di waktu malam pula Nabi nak tubik pergi saat itu.
Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-adqan fa hum mukmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fa hum la yubsirun. Waktu saya turun ke ayat di surah Yasin, kita baca semua tu. Dah. Iaitu Nabi suruh Sayyidina Ali pergi tidur di tempat tu. Tuang pen, cara pen Nabi saat ni. Ambil sebab. Dah. Yang tiganya, iaitu ada Lujnah Islamiyah. Faikan kau dah berita, cari berita gerak geri Quraisy. Iaitu Abdullah bin Abi Bakar. Anak pada Abu Bakar juga. Dah. Lepas tu pula orang juru perah kambing nak pergi habis bekas jalan Nabi, jalan bekas Sayyidina Abu Bakar dan bekas Asma' dan orang hari makan ni. Lepas tu pula Abdullah Abu Bakar dia baru yang berita kat hari saat ni tu, iaitu suruh Amir bin Fuhairah Maula kepada Sayyidina Abu Bakar saat ni tu. Dan untuk perah kambing jalan di tempat Nabi, tempat nak jalan dia saat ni tu, nak habis bawa kambing perah ke tu. Pasal laginya iaitu Lujnah Tadliliyah atau guide deh, juru tunjuk jalan ni, bawa jalan ni, iaitu Abdullah bin Uraikid. Semasa tu ni dia belum masuk Islam lagi. Dan hakikatnya kenanya Lujnah Al-Murafaqah. Orang hak teman Nabi itu Sayyidina Abu Bakar lah. Kalau kira kok memang rapi benar susunnya hak ni tu. Bukan benda biasa lah. Bukan benda biasa. Rancang. Rapi susun. Nabi tubik hari tu, tubik hari hadak kot yame. Hadak kot yame. Jalai tubik yame lepas tu. Mak gua sun hadak yame. Dalam 3 kilo, 4 kilo lah. Tak. Tu. Dalam siapa daripada Mekah hak ni tu, hadap kot Yaman tu, lepas tu pusing kelip jalan hak ni tu. Nabi jalan. Jadi tak ada turut jalan betul tu tak. Dia jalan ni ya. Tak ada turut jalan orang ke Madinah tu. Tapi dia pusing. Jadi sepanjang ular tu panggil lekok tu, lekok kau ni lah. Masuk jalan tu atau tubik mari masuk jalan kau ni pula. Jadi pakai masa sikit lah. Lama, lama sikit yang sapanya. Nah, itu di antara benda-benda yang noya atau walaupun jadi Nabi pun, jadi Nabi sekalipun kena ambil sebab usaha sepatutnya ya. Nah. Bukan makna kata jadi Nabi ni kok tak ada kena usaha ke apa dah. Jadi Nabi pun nah. Bashar manusia ke? Biasalah. Kena beringat, kena gapo semua. Cuma Nabi yakin bahawa Tuhan akan selamatkan Nabi. Dan Nabi yakin bahawa Tuhan akan jaga Nabi. Dia yakin situlah. Dah. Sebab okay, selain ni kullan yusibana, katakanlah la yusibana, tidak akan kena kita illa ma kataballahu lana huwa maulana, tidak akan kena kita gapo-gapo tu malaikat pun telah Tuhan telah tulis dah. Nah, walallahi falyatawakkalul mu'minun, dan di atas Tuhan itulah hendaklah bergantung oleh orang bertawakal, oleh orang beriman. Tawakal ni tu iaitu setelah daripada ambil sebab semua, nah, ambil sebab semua kamal dia baru serah Tuhan. Tu panggil tawakal. Maknanya ambil sebab semua dulu. Buat langkah-langkah. Nah. Buat rancang semua. Lepas tu serah Tuhan lah. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kau azam, nah, maka hendaklah serah Tuhan lah. Muka kita buat belakang, dah ambil sebab belakang, keserah Tuhan dah lah. Kalau Tuhan nak kena, ya kena lah. Kalau Tuhan tak kena, tak kena lah. Cuma dia ambil sebab ni biasa selamat. Biasa selamat. Itu dah lah. Dah lah Islam ni.
Nah, apa situ? Tu cara dia nya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tepuh kat sebelah hari kat 12 hari. Teh sapa ke Madinah duduk di gua sur tiga malam. Teh kamar dia sebab apa tiga malam? Sebab orang okay, ni biasa cari tiga hari ya. Teh. Biasa kau cari nya tiga hari ya. Bila lepas tiga hari itu maknanya dia lepas dah. Sebab tu orang kurih. Kalau masa Nabi duduk gua sur saat itu. Ya kira kata Nabi lepas dah. Lepas apa Madinah dah ke. Ya rupi tahbih dah. Sedangkan Nabi duduk dia kuasa lagi. Dan Nasrullah, pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan saat itu. Kalau kita kira orang kurih ni dah sapa dah. Sapa dah di gua sur. Maknanya sebab apa boleh sapa? Boleh sapa sebab ia ada bekah. Ada lagi bekah. Jadi dia punya cari orang hok mana tengok bekah kaki saat ni. Jalan hadap aku mana. Nah. Walaupun bekah saat ni dia cari orang boleh beza bekah jalan saat ni di antara orang jatuh tino, orang jatuh ke apa semua. Nah. Dia boleh. Nah, sebab tu dia pergi sapa ni. Kalau kira kau dekat-dekat dah. Nah. Nabi duduk di dalam gua sur dah. Kalau dia jenguk turun bawah tu nampak dah. Ha, sini Nasrullah pertolongan Tuhannya. Situ tempat Tuhan tolong. Selepas pada usaha semua dah ke. Maka dia tak nampak. Kata sengahnya itu ada sarai burung. Dah mari burung pati mari buat sarai situ. Dia tak suka kata nak ada orang dalam. Dalam keadaan Serina Wakah ni tu menalih punya keadaan lah. Teh. Ha, sehingga turun ayat. Nah, la takhaf wa la tahzan. Inna Allah ma'ana. Jangan takut, jangan duka cita. Tuhan bersama kita. Karena Nabi sebut tu orang ayat. Nah. Ini. Nah, ayat kata Nabi tu pun. Benar-benar yang sepu-sepu tu. Cekat dah lah. Cekat dah. Lepas tu. Ketika Waraqah. Hamak. Dekat sepu-sepu. Nah. Tu pun. Baru Tuhan tolong. Nah. Nah. Nasrullah pertolongan Tuhan hari itu. Ia dekat-dekat saat-saat akhir. Deh. Saat-saat memek. Sebab apa boleh Tuhan tolong dekat-dekat masa dekat-dekat? Kerana ketika dekat ni tu kerana kita tak ada harap pada siapa. Kalau tolong awal-awal boleh dia tak ingat Tuhan. Bila tak ada harap pada kita gantung Tuhan tu maka Tuhan wik ketika tu baru. Dan kita ketika tu juga kita rasa oh Tuhan wik. Jadi gitu. Deh, kalau kita sebelum mana tahu kita tak kita pula. Tuhan nak uwi nampak kata dia, maka pada ketika Tuhan tolong saat-saat akhir tu. Deh, last minute dia panggil. Tu. Saat-saat akhir tu baru Tuhan tolong. Tu benar-benar yang berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Deh. Dan kita tengok keluarga benda yang berlaku ni itu kena kepada keluarga Sayyidina Bakar saja. Aduk rancang semua hak itu jadi mula daripada Siti tak Siti Aisyah radhiyallahu anha juru royak hak cerita benda yang berlaku saat ni. Dan tak Asma binti Abu Bakar tu Asma keluarga Bakar juga. Lepas tu cabut Sayyidina Ali seorang lah sepupu Nabi SAW. Lepas tu kalau kita tengok Abdullah bin Abu Bakar. Lepas tu pula apa lagi Amir bin Fuhairah maula dia. Lepas tu Allah bin Uraikid. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar sendiri. Maknanya deh. Memang susun ni yang sangat rapi lah. Tak? Sangat rapi benar. Tak? Kalau kita tengok Nabi ni dia pergi lalu di kawasan kabilah Mudlaj, orang panggil Mudlaj. Tika tu Suraqah bin Malik tak nampak tu. Dan pada ketika tu dia telah maklum bahawa orang telah ijtihad bahawa siapa yang boleh Nabi sama ada hidup atau mati kan dapat 100 ekor unta. Dan dia pun rebut nak buat sarai dia lah. Tu.
Itulah lebih kurangnya. Kalau nak wayak secara sikit-sikit lah. Lepas tu malah esok pula kita wayak sikit-sikit. Benda-benda rekah-rekah lah. Ha, yang pentingnya insyaAllah. Ini dah wisalai dah. Salam-salam kan surat dah salam. Waalaikumsalam. Semua wisalai saat itu jawab salam. Bapa kau tak nak ruang noi kawa cak tengan dengan Muharram dai mai kah? Nak nikah di bulan Muharram boleh tidak? Nikah ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disunatkan segera. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man istata'a minkum al-ba'ah. Siapa yang kuasa di antara kamu, fal yatazawwaj, maka hendaklah dia nikah. Siapa kuasa maka nikah, nikah cepat. Fa innahu aghaddu lil basar, maka sungguh nikah tu boleh tundukkan mata, wa ahsanul faraj, boleh jaga dah apa ni kehormatan kita dah. Wa man lam yastata', dan Nabi kata siapa tak kuasa, falaihi bisaum, maka suruh puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa tu boleh melemahkan. Datu hasbu fankihu ma tabalakum minan nisa wa ankihu alayama minkum masalihin min ibadikum wa imaikum an yakunu fuqara yughnihimullah wa yughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Hanal nikah orang tak ada bini, nikah cepat. Oleh itu tak ada wayak kata tak leh nikah bulan Muharram, tak ada ada wayak. Cuma hak tak boleh nikah cekak-cekak ketika ihram. Ketika duduk dalam ihram umrah atau haji, pada ketika tu tak boleh nikah. Tak sahnya. Tak. Ha, sebab tu tak boleh nikah pada ketika tu. Ada pemasa yang lain saat ni boleh. Wa ankihul ayama minkum musalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Tak ada jadi masalah. Pas bulan Muharram, bulan Muharram ni, bulan Muharram tu hasbu tak leh buat apa? Kalau tak leh buat saat ni tu iaitu buat dosa, buat melakukan dosa. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan bilangan bulan di sisi Allah tu 12 bulan. Dalam kitab Al-Quran tu sebut saat ni tu. Minha arba'atun hurum, di antara 12 ada 4 bulan haram. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka zalika dinul qayyim, itulah agama lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kamu zalim pada bulan-bulan akan diri kamu. Gapo? Dah. Zalim saat ni, zalim saat ni iaitu melakukan dosa. Buat dosa, buat maksiat, buat apa tak boleh. Nikah nikah sunnah. Sunnah Nabi SAW. Nikah sunnati, nikah sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Maka siapa tak cok sunnahku, maka bukan pada aku. Sebab tu nak kata nikah boleh mahrah tak boleh. Tak ada, boleh. Leh. Tu. Tak ada. Tak. Boleh nikah semua. Tak ada masalah ke apa. Harimau tu takut. Tak senet. Buku senet tak senet tu. Kok peretah tu has senet. Tu has buk fahaman. Ittaba'a hudaya. Siapa tu kok bertunjuk aku. Fala yadillu wa la yashqa. Dia tak akan sesak. Tak akan celaka. Siapa tu kok sunnah aku. Tu kok hidayah aku. Tapi baiklah. No. Baiklah ni ya. Tunggu perintah Allah. Kita sahabat bini, mu'amalah, molek, baik dengan tua. Dan kita buat apa saja yang Tuhan suruh. Supaya Tuhan sebut oleh Quran. Kak, baik sendiri bini itu. Nah, tak ada kata, hek tu hek ni, tak buka bulan tu bulan ni. Dah. Orang Arab dulu, boleh sofa, tak nikah, tak gapa sumuk. Nah, Nabi sebut lah, adwa wala tiara wala sofara. Dalam Islam tak ada tiara, tak ada gapa, tak ada majar, tak ada gapa. Nah, doa insyaAllah. Maka nikahlah bulan Muharram. Tidak jadi gapo, tidak menjadi masalah gapo. Wallahu a'lam. Muzammil. Maknanya apa muzammil? Orang selimut. Tak.
Ya ayyuhal muzammil kumil layla illa qalila nisfahu aw inkus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Jadi ya ayyuhal muzammil itu orang muslim. Kumil lail tu dia kata. Kumil lail. Bangunkah? Nah, bangunkanlah malam. Nah. Tu muzammil tu nabi lah. Nah. Tu dia panggil ya ayyuhal muzammil saat itu. Sebab tu nah. Bolehlah kau nak letak nama ke apa tu. Semoga sehat dan selamat. Assalamualaikum kota Baba Kawak. Waktu lama duha le waktu lama Isra. Waktu dia kan mai. Semaya Isra dengan semaya duha ni semaya mana? Ada setengah ulama tu hak tula. Bila hak tula ke? Waktu hak tula tu lah. Bila ada orang kata hak tula ke? Maka hak tula tu lah. Saya mohon lah semua yang masuk ni bakat cair banyak lah insyaAllah. Saya mohon bakat cair lah. Kita cair banyak. Bakat-bakat cair. Masa speak yang kita buat insyaAllah 9.30 dah berhenti dah lah. Mohon fok-fok kita ni bakat cair banyak lah insyaAllah. Saya minta lah. Jadi, di atas ulama yang mengatakan khususnya mazhab Syafi'i contohnya isyrak dengan duha hak tula, maka hak tula saat ini masuk waktu hak tula ya, iaitu bila selepas pada habis waktu subuh 15 minit. Ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi teman sallal fajra atau man sallal ghadah, siapa sembahyang subuh fi jamaah. Dalam jemaah. Thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams. Kemudian dia duduk dalam masjid atau duduk situ tu sembahyang jemaah tu. Duk sebut duk zikir tu ha duk wirid duk gapo hang naik matahari. Fa shalla rak'atain yasmaya dua rakaat. Kana lahu nasya adalah baginya. Nah. Mislu ajri hajjah. Atau umrah tamah. Dia bagi dia nah, seperti seumpama pahala haji atau umrah tamah. Itulah saja. Dan di atas pendapat ulama yang mengatakan bahawa semaya itu suku-suku itulah al-qawlur rajah, kaum yang kuatnya iaitu semaya isyrak dengan duha itu suku-suku masuk waktu isyrak, iaitu habis waktu subuh 10 minit, 15 minit lepas satu pula 20 minit ke dan masuk waktu duha pula dan habis waktu duha sehingga siapa tak sehingga siapa licir matahari masuk waktu zuhur dan disunatkan kita semaya duha ketika hari terik pukul 8, 9, 10 contohnya lah. Itulah sajalah. Oh ni yang kata gapo ni Irfan kata mong hin neng ki deh supang sungguh dau tak ada naik ini deh. ABC niat poso asyura ni aku nak poso hari Khamis ni lah. Khamis malam Jumaat apa hari Rabu malam Khamis. Lek malam maka kita niat aku nak puasa esok sehari sunat Asyura kerana Allah Taala atau nawaitu sawma ghadin yaum Asyura lillah semaya esok aku nak puasa esok hari sunat Asyura kerana Allah Taala deh. Itu saja. Kalau kita syok tahik cicak tahi anjing ko, tahi ayam ko, syok.
Nah, kalau kita syok tahik, syok tahik jijok tahik anjing ke atau tahik ayah. Nah, kita syok. Nah, bila kita syok hari itu, kita syok kata tahik anjing ke tahik ayah. Oh, tu kena tengok lah. Dah tahik anjing, tahik ayah tak suka. Dia tak suka. Tak. Kalau tepat hak. Tak ada anjing, tak ada anjing. Tak ada anjing, anjing tak mari. Itu biasa tahik ayah lah. Baik hak yakin lah. Dah. Tapi kalau kata tahik anjing, maka kena wajib basuh 7 kali. Lepas tu pula sekali saat itu dengan tanah. Nabi SAW sudah izah walagal qalbu. Apabila jilat oleh anjing, inna ahadikum, jana seorang kamu, fal yaksilhu sab'a marrat, maka adalah basuhnya 7 kali, ihdahunna bitturab, salah satunya dengan tanah. InsyaAllah, bapak kita tu nampak tak ada chair lagi dah, minta chair lah. Salah bapak oleh FC, bapak tuktan, ya sama-sama, salah inna Allah dah, asri inna Allah, terima kasih, ya lah. Kau sud plek Taliban kap Afghanistan, kau yang arai babo toni Islam kap Islam patahkan. Ya buka Islam, orang Islam sama Islam. Dah Taliban ni iaitu dulu dia pernah memerintah. Taliban ni usul asalnya iaitu pelajar. Dah dia tubuh bersenjata lah. Tubuh apa ni harakah gerakkanlah parti gerakkanlah lebih kurangnya kama dia tubuh masa dulu lagi lah nah tubuh apa tu masa Rusia dulu lagi tubuhnya iaitu kerana masa tu tu banyak orang pesen duk perompak. Propok ni maksudnya orang duk kalau orang panggil ke apa? Teh. Rapah bagi orang tengah jalan ke apa gitu ke. Lepas tu pula akhlak perangai ni orang Tino jatuh. Orang Afghanistan ni ya dulu ni teh. Orang kawasan tu. Orang pesing kuat tu jatuh sama jatuh. Teh. Di antara sejarah yang saya dengar jatuh sama jatuh tu kuat. Nah. Lepas tu pula macam-macam akhlak lah. Pelik-pelik dah lah. Lepas tu fuak ni tubuh ni untuk nak. Untuk. Nak jaga tu lah. Nak jaga takut. Orang saat ni tu. Duk perompok rapah. Okay. Lepas tu akhlak buruk. Duk berlaku berzina. Berlaku apa semua. Pelajar agama. Fuak ni. Fuak ngaji tafsir hadis. Nah. Mula-mula. Mula Umar. Tu mula-mula. Tak sis tu. Mula Umar tu. Nah, apa kata dia tubuh harakah Taliban saat itu. Nah, gokke movement, gokke Taliban saat itu. Okey sekali yo. Okey banyak pengaruh, pengaruh banyak. Nah, lama-lama ada tentera, ada askar apa serang apa semua benar ke? Benar saat itu merentah kan. Sampai tahun 2000 kan. Nah, saya ingat siapa dah ketika berlaku World Trade Center bang World Trade Center iaitu bang dua bina perdagangan dunia di Amerika tuduh Osama bin Laden pakat dengan Fok Taliban kan masa tu kan lepas tu Amerika serai jatuh semula Fok Taliban ni dia tubuh negara merentah secara Islam lah bang Imarah Islamiah dah. Jadi Imarah ni betul raja lah Imarah ni Amir orang panggil. Dan dia nak mengetah supaya dengan khalifah nak mengetah supaya dengan Islam 100% lah. Sebab tu masa tu orang kena buat tuduh muka ke apa semua ke. Dah. Tu memang benda tu nah. Lepas tu selepas daripada Amerika serai masuk mereka pun duk merentah. Nah.
Afghanistan, mau gi ngatahang ngak askar ke apa semua sejak W Bush yang kedua ni, W Bush. Nah, sebelum ada perang 2003, dia perang dengan Afghanistan dulu. Jadi bila perang dengan Afghanistan, jatuhnya Taliban perang sana. Taliban ni klik bukit pula lah. Duk perang. Akhir sekalinya ni 2021. Akhir sekalinya tak boleh nak duduk juga Amerika ni, tu terpaksa nak tubik pula ni. Habis berapa duit? Habis 100 ribu miliar. 100 ribu juta dolar. Ay, bukan 100 ribu. Nah, 100 ribu miliar. 100 ribu miliar. Million tu juta. Miliar. Ribu-ribu juta lah. Sang buat tantra, buat tahang, buat kapoh. Dah habis. Mari latih, mari bajar kapoh semua lah. Akhir sekali buat tubik. Tubik masa puluh hari. Dah pakat serah habis kepada Fok Taliban. Tu. Akhir sekali kak. Lan ini siapa semalai kak boleh masuk. Dah Presiden Ashraf Ghani lari tubik luar negara. Dah cuma tak ada tumpah darah ke apa lah. Mati sikit-sikit sahaja lah. Kerana apa? Kerana dia damai dulu. Taliban ni dia perti dah lah. Dia mengetah dulu tu secara dekat sangat. Ya orang ni bila negara ni tak suka, ya berbilang kaum. Memang ada orang tu, ada etnik, ada kabilah tu. Kabilah ni macam-macam kan. Nak jadi mudah sangat tu kan. Mudah negara ni. Dah. Kalau nak orang tu kita belakang tak boleh. Kena ada orang misuan ruam orang tu. Dah. We ada belakang lah. Cuma lah ni nanti tak nampak lagi lah. Kata yang nak mengetah baik mana. Cuma semua wilayah. Semua wilayah. Dan sebab apa Amerika tu baik? Amerika tu baik ni iaitu. Nah. Amerika lah ni tu nak win negara-negara Islam. Hak kuat. Tantara ni nak win naik. Afghanistan kita ramal dah. Orang win Croatia dah kata Amerika nak tu baik juga. Karena kena bina untuk nak win lawan dengan Rusia. Untuk lawan dengan China. Dah Turki kena wik Erdogan duduk lagi, wik orang Islam naik. Sebab akhir zaman ni, hak Nabi sebut ke hadis ni, orang Islam perai sekali dengan orang Kristian. Dah. Perai sekali. Perai tolong-tolong, pakat tolong pergi mari lah. Akhir sekali hak muka kata benar sebab aku benar sebab aku ni. Adalah. Dah akhir sekali. Dah benar ni benar dah jadi dah. Dah. Itulah. Sama orang Islam lah. Tamu kita maya sunat belum subuh mai tan lew kita qada dai mai kita qada sunat boleh tak boleh kita qada semaya sunat, tapi kalau ada waktu lagi sunat subuh, contohnya sunat subuh qabliyah, kita semaya sebelum, tapi kita gi sejek tak ada nak semaya sebelum, kita semaya lepas tu tak apalah, ada waktu. Sebab waktu semaya qabliyah ni iaitu yang masuk apabila masuk waktu subuh, sehingga siapa habis waktu subuh ia tak serupa dengan semaya ba'diyah. Hak lain pada subuh ngasar lah, ngorik isya, zuhur, contohnya semaya ba'diyah saat ni tu nak boleh jadi ba'diyah, kena masuk, kena semaya dulu, semaya fardu dulu. Adapun qabliyah apabila masuk waktu fardu, maka habis dianya apabila habis waktu fardu. Maknanya kalau masih ada waktu kita tak ada semaya lagi, maka kita semaya ya. Semaya dalam waktu saat ni tidak menjadi masalah. Dah. Semaya sunat qabliyah. Walaupun kita semaya fardu dah tak apa, kerana waktu dianya habis apabila habis waktu fardu. Itulah saja, wallahu a'lam. Tamai bang kun bok wa tham bun 7 wan kun tai mai dai bun kap kun tai. Dah. Okey, hak kata tak leh ni tak ada pihak kata tak leh, li Wahabi saja yang kata tak leh. Dah, pas kita kata boleh habis cerita, kita buat jelah.
ada nah di antara tabi'i, kalau tak silap kak, orang yang buat nah 40 dan sebagainya. Dan para-para sahabat dulu tu pun nah, kalau kita tengok Syauqi Alam iaitu mufti Mesir berkata bahawa para-para sahabat dulu pun ada duk pergi baca Quran, dah pergi baca tu baca ni di kubur dan sebagainya. Dah pergi ziarah kubur sambil tu baca ni. Maka oleh itu, dah benda ni, benda yang khilaf orang panggil, hak yang kata tak leh saat ni tu, iaitu geng-geng Wahabi saja. Hak Wahabi ni bukan tak leh ni saja, tak leh belaka. Fadiyah, God to God ni tak leh belaka. Benda khilaf-khilaf tak leh. Dia kena turut yasa. Dan yasa kena. Dia fikir gitu. Sebab tu, kita tak kena turut lah dia. Dah, setara tu je lah. Lepas dia tak sewak, sudah lah. Lepas tu dia dah kacau benda ni. Orang tak dengar, dia dah wajak tu. Tahu-tahu ni dia dah wajak benda ni. Tampah, dia wajak kot. Lani pun dah wajak benda tu. Dah. Lepas tu kadang-kadang tu, dia wajak benda bukan-bukan. Supaya wajak tau kita. Orang kita ni suka kubur. Kan kita tak, tak ada. Dia puja kubur seorang buat buat kita. Mari dia kacau hak kubur. Fak kubur riu dia kata fak kita. Astagfirullahaladzim. Oh balak. Nah. Ha, sebab itulah. Semoga Allah Ta'ala tunjuk hidayah pada mereka. Nah. Ha, boleh kepada kembali pada arush. Balik kepada jalan yang benar insyaAllah. Itulah saja. Nah. Salam Abu Rau. Rau Yin. Pum tam pum trong tiran. Sai nam ya pum trong lama. Soh mai. Apa ni? Dia masalah. Semaya saat ni. Nyo. Kena tengok lah. Buh gapo. Rambut tu buh gapo. Kalau buh benda-benda najis. Maka pada ketika tu tak sah semaya. Masalah sah semaya ni ya suku pula. Dah, ya ada syarat-syarat ya suci pada najis, tudung aurah, kena ambil wudu. Dah, hadap kiblat. Dia adalah syarat-syarat dia. Syarat-syarat sah semaya ya bang. Maka kalau lah rambut saat ni tu contohnya ada masuk benda-benda bahaya, kalau kita dah uap nak rambut betul dan sebagainya, masuk benda najis kau tak boleh. Tak ada masuk ke apa, ya tak ada masalah ke apa. Semaya ni walaupun dengan kain curi pun sah. Dah, tapi pahala tu tak tahulah. Tapi dia panggil sah. Masalah sah tak ni tu. Dah, tak ada masalah. Dah, betul sah tak sah tak ni tu. Hukum fiqahnya. Dah. Kau tamu anai banci rau mai mingin lui te yuyu ngen kau. Ngen kau banci rau mai ruwa ngenan macak nai. Rau au macai dai mai. Kita banci duit kita tak ada duit. Akhir sekalinya masuk duit. Maka pada ketika tu wajib kita kena gecek tengok. Dah. Kalau lah banci kita itu tak ada tugas apa. Tak ada tugas tugas apa. Dah. Maka kita kena cek tengok. Kena kita tanya di bank. Tanya di tanahkan di bank. Bila bank saat ni tu kata duit ni orang tu orang tu. Maka kena ya taklik. Takut ya silap. Dah. Tu ya silap. Bila silap. Maka wajib kita kena rad. Kena wajib kita kena taklik harta tu nak ambil taklik. Kena orang silap. Dah. Kena, kalau kita tak tahu sungguh, wajib kita kena tanya bank, tanya tanahkan. Dah. Itu hukum. Wallahu'alam. Bagaimanakah cara semayang? Semayang apa ni? Semayang video. Semayang apa yang video? Semayang hadiah. Dah. Kalau semaya hadiah ni, iaitu semaya hadiah ni dalam surah doa auradus salawat wa ad'iyatul munasabat, siapa ada dah hukum ni, iaitu semaya hadiah ni boleh rojok tengok pada muka 98 dah. Solat hadiah pada si mati, iaitu caranya usalli sunnatul hadiah raka'atain lillahi ta'ala. Bacanya Fatihah. Supaya semua tu ayat kursi Al-Hakmu takathur sekali, keluar Allah 11 kali. Pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Sama sahaja. Dah. Pada rakaat pertama, rakaat yang kedua baca. Sudah baca siap, maka kata doa ni, Allahumma inni sallait
Ya Allah, aku semaya wa anta ta'lamu ma urid. Engkau nak tahu, engkau telah tahu, engkau tahu apa aku nak. Allah mab'ath thawabaha. Ya Allah, hatalah pahala semayan ila qabrih, kepada kuburnya, kubur orang mati tu. Allah ma inkana muhsinan. Ya Allah, jika dia orang molek kat fazid fi ihsani, maka tamuhlah pada kebaikannya. Wa inkana musian, kalau tak molek faghfirlah, apung dah dosa yang tajawaz anhu, maka jangan kira lah. Ma'ahlah kepada dia, wafsahlahu fi qabrih, luahkan kuburnya, wajah fil ard, rengai ke tanah anjabbaih daripada dua bahunya, birahmatika rahman rahimin. Baca doa tu. Lai tu semaya hadiah. Tak. Nah, itu saja. Ada pun video, video semaya bayar berah, bayar gapo, tak adalah ulama hak kias di atas video poso. Tapi banyak ulama tidak kata video hanya video poso sahaja. Nah, ha, boleh kita bayar video poso. Nah, walaupun dia tak ada kota lagi, bila dia mati kak, bayar video. Mudah-mudahan Tuhan ampun kepada dia. Itu sahajalah. Nah, insya azaba, insya ghafar. In ghasyitum min dhalika syai'an fa amruhu ila Allah. Kalau ada melakukan sesuatu, maka kejap dia serah Tuhan. Insya azaba, jika Tuhan nak Tuhan azab. Insya ghafar, jika Tuhan nak Tuhan ampun. Itu ialah serah Tuhan. Dah. Rukun syahadah ke arai krab. Berapa rukun syahadah? Syahadah ni kita naik saksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu rukun Islam lah. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iqamis salah wa ita'iz zakah. Wa sawmi ramadhan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, itulah. In istata'a ilaihi sabila. Salam Allah. Kau ya kapa Asura terungkap bahane Asura ni hai kami. Ha ini Senin, esok Selasa, Rabu. Maka kami ni. Kami nilah. Teh. Ha kena dah tu dah. Kak pak apa saya tak ingat. Puasa. Dah. Ha 10. 10 Muharram. Ha 10 Muharramnya iaitu hari Kamis, jatuh hari Kamis. Sebab mula Selasa ke Selasa, Rabu, Kamis, Ba'ak, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis ya, hari 10. Hari Rabu tu, hari 9. Boleh kita puasa hari Ashura sehari. Orang tanya Nabi SAW, yata ahtasibu ala Allah anna yukafiru sanah madiyah. Jadi kifarat, ahok tahal lepas. Nabi kata, dan Nabi kata, in ishtu fil qabil la usumman tasi'a. Kalau aku hidup lagi, dah lagi, aku nak puasa hari 9 pula. 90 boleh, 10-11 boleh. Atau 9-10-11 boleh. Boleh nak puasa. Rajin kot, insyaAllah. Song one, ya, ya, 9-10. Siapa Sayyidina Hamzah? Sayyidina Hamzah ni pak saudara Nabi SAW. Bukan dengan ha, dengan Hamzah. Ha tu dengan Hamzah, alih tu, alih bata sajiha Hamzah tu, wassalam tu. Hamzah dengan ha. Sayyidina Hamzah ni pak saudara Nabi SAW. Mati pada peperangan Uhud. Nah, mati ketika peperangan Uhud. Dibunuhnya oleh Al-Hab, apa? Seorang hitam yang dah dibunuhkan oleh nama apa dia orang panggil dah Qatilu Hamzah dah Al-Habashi dah apa ada nama dia tu dah Ustaz po siat ton yang mai yang mai ki bali yak ruta rau mai lamat po rau yuna kubo dolon tot mai dah kita tak semaya adakah ayah kita lek kubuh nak seksa
Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Siapa dapat petunjuk, maka dia petunjuk, dapat petunjuk untuk diri dia. Wa man dhalla fa innama yadullu alaiha. Siapa sesat, dia sesat kena di atas diri dia juga. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dah dosa orang tidak kena kepada orang lain dah. Tak ada dosa orang lain. Maknanya kalau kita tak semaya dosa di atas kita, ialah kita kena tanggungjawab. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada bagi manusia maka bagi dia usaha, dia buatlah. Ha, kita tak semaya tak sanggup apa pak kita. Ha, pak kita suku, kalau pak kita tak semaya juga maka pada ketika tu pak kita kena seksanya. Dah tanggungjawab depan Allah Subhanahu taala. Dah kalau kita ke kita jelah. Tak ada sanggup bau. Wala taziru wa ziratu wizra ukhra ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Eh, tak ada kena mengena. Waktu suku-suku. Bapa taro yap kima, temai na cewa kima, kima, temai na cewa kima, rotong tam yang ngai. Kalau ni kita ikhtiat, maka kita wasuh tujuh kali lah. Muka kita takut, mereka lebih ikhtiat takut ke kena tarik anjing, maka wasuh tujuh kali. Wasuh sekali dengan tanah. Iza walagal qalbu wabila jilat oleh anjing, ina ahadikum bekah kamu, fal yaksil sab'a marrat. Basuh tujuh kali ihdahun nabi turab. Salah satunya iaitu dengan turab, dengan tanah. Ustaz puyeng kan, pin aurat mai. Eh, orang tina ni lengih jadi aurat tak? Ya ayyuhan nabi, kata oleh mung. Tak. Wahai Nabi, Tuhan kata, kulli azwajika, katakanlah kepada isteri-isteri engkau, wabanatika, anak-anak engkau, wanisa'il mu'minin, dan isteri-isteri yang beriman, yudnina alaihinna min jalabi bihinna, hendaklah labuh pakai mereka itu pada pala suka pakai kaki. Semua itu jadi aurah belaka. Dalika adna yuraf, itulah hak paling sesuai untuk tunjuk, kata dia saat itu. Nah, anyurafna, tunjuk juruh dia. Fala yu'zain, maka tidak dimyakiti. Bila dia tudung, orang tak ngeceh, orang tak sel, orang tak tengok dia, orang tak kapalah. Jadi selamatnya dia nyo. Sebab tu harus tudung, tu harus saja. Laisa ahadun agyara minallah. Tak ada orang lebih cemburu pada Tuhan. Tuhan cemburu pada retina. Kenapa? Hamba Tuhan retina ni, Tuhan saya, Tuhan kasih. Maka Tuhan suruh tudung. Tudung ni lengih-lengih ni aura. Hak tak masuk aura ni, iaitu tak, maksud Tuhan sebut wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan mereka itu tak boleh nak tunjuk. Tuhan sebut kullil mu'minat yugdudna min absarihinna. Mereka kena tunduk mata mereka yang nak tengok orang gitu gini. Wa yahfadna furujahunna, kena jaga aurah dia. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan tak boleh nak buka mereka bagi hak zahir. Zahir ni telah ittifak ulama bahawa dah telah khilaf ulama. Ada di antara ulama ni kata muka dan siapa tangan, tangan ni siapa penggelangan tangan. Sini sahaja, siapa lengan ni, siapa sini, bukan siapa sini, sini ya. Tangan se ni ya, tak bukan aurah, muka bukan aurah. Kaki, kaki ni aurah oleh mazhab Syafi'i. Ada mazhab Hanafi tapak kaki retina tak jadi aurah. Tak apalah, tapi kena ayat tu itu adalah aurah. Semua tu aurah tudung belaka. Neh. Palengge kan, lengge ni jadi aurah. Orang tengok gerah ke tengah retina. Pak putih debu dah bulu sikit-sikit. Maka orang gerah. Maka pada ketika tu kena tudung. Tak leh. Neh. Ha tu. Papa batuk tak hingga-hingga lagi. Ya, tak hingga weh. Payah hingga papa cuba minum ais weh, pecek selima nipis ya. Dah garis sedikit, gula sedikit. Duk pakai ubat, pakai gapo. Leh. Ha, saya ni sebenarnya duk batuk lama-lama. Mati hingga hilang gitu. Tapi hawa musim COVID ni, kita rasa serabuk ke. Rasa serabuk eh. Tapi lama. Dah ada ni, kat 2-3 minggu lah. Leh. Ha, kita duk email juga. Buat minum setiap pagi dan sebelum tidur atau waktu dikanak, insyaAllah jika aman beberapa hari akan hilang batuk babak itulah. Alhamdulillah, semoga kita semua doa cepat-cepat sembuhlah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin.
Niat puasa Asyura 9-10 niat baik penai. Dah. Kalau 9 aku nak puasa isyak hari sunat tasu'a kerana Allah. Hari Asyura aku nak puasa isyak hari Asyura kerana Allah. Itulah. Siapa cacing dari berenda ni. Biasa kak cacing belakang ni. Eh, tak ada orang ada orang apa ni. Dah, orang lain tak ada apa. Salam apa. Dah, kaduk cacing tu Masya Allah. Perbuatan jemaah yang malah, yang meletakkan sejadah, kadang tu tahi cicak ada pun dia tak buang, dia pakai letak je sejadah di atas najis. Tahi cicak tu adakah solat tu dikira tak berapa elok? Leh, ni. Opese mari sat ni tu tak sesapu. Sejik ni kita kena sapu. Sejik tak leh kita nak lock dia cemar gitu. Nah. Ni jong tak sejadah di atas tempat hak cemar kotor kita nak semaya. Soh semaya kita. Tapi memang sejik ni bila siapa nampak cemar kat sapu jelah. Siapa hak buat sapuh masjid ni boleh pahala banyak mana. Nah, masjid Allah Subhanahu wa taala. Leh. Ni ada setengah hak ni buat tak besar mana jangan. Leh. Alhamdulillah babo nampak sihat malam ini ya alhamdulillah. Adakah boleh ikut orang kata puasa Asyura hari Rabu? Leh, dumuh kita tak boleh ikut. Kerana apa? Kerana orang tak nampak. Orang nampak anak bulannya tengok hari Senin nampak. Leh, maka satu hari bulan masuk di negeri kita iaitu hari Selasa. Bila hari Selasa hari Khamis 10 Asyura. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda aftiru sumu li ru'yati, puasa ketika nampak anak bulan. Maka kita nampak anak bulan hari Selasa. Nah, nampak bulan hari Senin, maknanya malam Selasa hari Selasa satu hari bulan. Nabi kata sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Nampak puasa turuk kita nampak anak bulan. Kan dikira kan. Masuk bulan dengan anak bulan lah Islam. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa nampak nak bulan, maka dia puasa. Kita nampak nak bulan Selasa, puasa Rabu ke mana? Belik itu. Dah nak guna negeri mana? Dah, Rabu tak kita suat. Nak turut negeri mana? Kita duduk negeri ni. Negeri ni, orang pakat tu beristihar cula, istihar kata. Iaitu, jatuh Selasa satu hari bulan. Kerana orang nampak ada orang nampak nak bulan. Maka, jatuh hari Khamisnya, 10. Nak pergi puasa hari Rabu ke mana? Dah, muka negeri kita nampak ni. Ni belik malak orang kita ni. Ya tak boleh gitu. Ya kira sini lah. Kan kita duduk negeri ni. Ada hadis kurai tu kan. Istahalla alaiya Ramadan wa ana bisyam. Aku masuk. Dah, bulan Ramadan aku di Syam. Nah. Walamma qadimtul madinata. Bila siapa pada melinah sa'alani Abdullah bin Umar bin Abbas, Abdullah bin Abbas tanya mata ra'aitumul hilal, buat pun nampak bila hilal. Kultu, ya tak aku nampaknya. Nah, iaitu hari Khamis malam Jumaat, Lailatul Jumaah. Abdullah bin Abbas kata aku nampak malam satu. Nah, dan Quraisy kata ala yakfi biru yati Muawiyata wasiyami, adakah cukup mada? Tak mada kah? Pakah hak Syam lalu dia mau nampak belum dah ni sehari ni, hari malam Jumaat ni nampak lah tu. Ya telah, tidak. Hakata amarani Rasulullah. Lah ni lah Nabi suruhnya. Kira suku-suku, matlak suku-suku. Supaya ayah jiwa ni lah. Setara tu je lah. Dah, faham ni sebab tu juga. Kita ni nampak satu Selasa. Nampak soal Asyura Rabu kat mana? Rabu tak suat. Negeri ni ya masuk hari Selasa. Hari satu, satu hari bulan. Dah, kenapa hal situ? Dah, wallahualam. Adakah betul kisah Nabi Idris cocok mata iblis buta mata sebelah? Nah. Ni orang panggil sejarah. Wallahualam. Ada rasa. Dah, sahih lah. Rasa ada dalam hadis. Dah. Cuba rojok lah. Nanti saya nak rojok semula lah. Tak. Bapak ada kerapat pahala jemaah antara imam dengan makmum duduk jauh daripada tiga setor. Dan semaya jemaah ni
Boleh sepala jemaah selagi kita jemaah dalam masjid jauh mana tak apa. Sebab dikira ke ijtimak. Sebenarnya jemaah ni ada tiga syarat untuk sah jemaah. Pertama, taqaddumul imam alal makmum. Tu imam duduk dulu di atas makmum. Yang dua, ma'rifatun tiqalatil imam. Tahu tu imam intiqal berpindah satu rukum pada satu rukum. Yang tiga, al-ijtimak berhimpun di situ satu tempat, iaitu dalam masjid. Kalau tiga, empat stau tak apa, belakang tak pesah belakang tu. Kalau di fadak, satu stau lebih. Boleh lagi. Sebab tu, nah, dibolehkan kita semaya ngai-ngai sah jemaah kita selagi cukup syarat tiga syarat ni kita berhimpun di satu tempat. Dah sah semaya jemaah. Bila sah semaya jemaah, salatul fajr, salatul jamaah afdal min salatul fajr bi 27 darajah. Boleh pahala 27 darjah. Dah pahala sah semaya jemaah sah ni. Dan oleh itu, tak ada apa. Ada pun rengat oleh kerana kita dengan sebab COVID. Nah, itu kerana darurah, kerana terpaksa. Masa learning saat ini takut kluster. Nah, itulah sahaja. Wallahualam. Alhamdulillah. Saya dengan kawan pergi semayang di masjid, boleh satu rakaat. Imam beri salam, bolehkah saya nak berimam dengan kawan tengah-tengah semayang? Ya. Kita pergi semayang, nah, sama-sama, des ka'at berlaku. Apabila, tu imam saat ni, tu sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita Assalamualaikum. Lepas tu kita ni, hundur sikit, turut sayang kita boleh. Dan tidak menjadi masalah. Kita jadi makmum, kita niat dia jadi tu imam, niat turut dia jadi imam. Ya tak ada, kita ya, kita nak jemaah ni, kita jadi makmum tu wajib, apa ni kita ni, disunat kita niatnya. Ada pun tu imam, ya tak niat, tak apa. Kalau kita niat, kita boleh pahala. Dah, oleh tu, kita, dah, niat. Kita niat, itulah sahaja. Dah, niatkanlah. Kita turut pula, sayang kita, dan semaya tepi, tu boleh, tak ada masalah. Dah, kita jadi makmum ke atas, lepas tu je tu imej habis dah kan. Kita pun turut orang lain pula. Boleh. Kalau bukan dia, kita turut orang lain pun boleh. Bapa lafak akak beli mutu lagu mana? Dah. Akak jual beli ni supaya kita ada akak jual beli semua. Aku jual mutu dengan harga berapa. Aku beli mutu. Dah, setara tu je lah niat apa ni akaknya. Setara tu je. Tak ada masalah ke apa. Dah. Dah, mudah sahaja. Salam apa? Bagaimanakah orang Yahudi minta duduk rumah kali dengan kita agama Islam? Boleh tak? Dah, orang Yahudi minta duduk rumah kali dengan kita. Boleh tak? Dah, ni orang panggil duduk apa yang kena tengok pula situ. Kalau mata sepakat sewa duduk. Dah, tak ada masalah. Kita nak duduk sekali. Tak? Ya. Nak sewa sekali ke apa semua tu. Boleh. Eh, bismillah. Tu. Wahsyi. Memang betul. Saya dah sebut Habsyi tadi. Dia ingat Wahsyi. Dah, Wahsyi tu orang okay, yang bunuh Sayyidina Hamzah tu Wahsyi. Aswad orang kita. Wahsyi. Wahsyi ni. Nah. Dia ni. Wahsyi ni. Mula-mulanya. Bila dia bunuh Sayyidina Hamzah. Bagi Qatilu Hamzah. Orang tu gelar dia kata. Orang bunuh Sayyidina Hamzah lah. Dia ni. Dia masuk Islam dah masa tu. Selepas pada tu lah. Dia pun fikir. Nak buat lah. Tu hak. Widya saat ni tu akhir kali masuk Islam, dialah orang yang bunuh Musailamah Al-Kazzab. Selepas daripada bunuh Musailamah Al-Kazzab, orang tak gelar lagi Qatilul Hamzah bila dia mari Madinah. Orang panggil dia saat ni tu Qatilul Musailamah Al-Kazzab. Orang bunuh Musailamah Al-Kazzab. Itulah. Terima kasih Baba Titop Kamtam. Pucai cuai tu ing bab mai Baba. Merancam orang panggil orang yate atau orang tino. Semua ni dosa belaka. Tuhan sebut, "Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun."
walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang jaga kehormatan dia, farak dia, illa ala azwajihim, mereka di atas suami dia, bini dia, au mamalakat imanu fa innahu ghairu malumin, faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika hum al'adun. Maka kalau cari jalan lain pada tu lagi, maka orang itu berdosa, hukumnya berdosa. Gulungan Wahabi dan gulungan Syiah, kita tahu lagu mana. Wahabi ni iaitu dia suka membidaahkan orang. Lepas tu pula dia tak leh kau tu, tak leh kau ni, tak leh makhluk, tak leh tu, tak leh macam-macam lah. Mau kita tu cerak ya. Bapa doa wi jauh daripada bala, lagu mana? Tak. Jauh pada bala. Siapa nak suara doa ni boleh lah. Suara doa ni jauh pada bala dah ni. Doa auradus salawat wa ad'iyatul munasabat. Doa apabila ditipu bala, dika busi, dika tidur. Dan siapa yang nak tu boleh lah. Inbox marilah insyaAllah. Kita duk jual lagi lah suara doa ni. Ada doa dia. Islam, assalamualaikum Baba. Ada nak tanya, orang sakit uzur dia tidak boleh solat Jumaat, tapi lepas azan dia nak solat Zuhur selalu. Hukumnya kena lepas orang solat Jumaat sudah dulu, tolong jelas. Dah dia ni orang panggil orang uzur, dia tak ada gapo dah dia. Boleh sembahyanglah kerana dia uzur panggil. Dia tak ada wajib mula. Nabi kata, solatul Jumaat ni tu wajibun ala kulli muslim illa arba'. Mereka pak, wajib semua mereka pak kara. Sobi, ada sebut di antaranya marid, orang sakit. Dah, ada sebut lah. Cuai tiba hukum lain, ngen che kui fan kun sawa pin riba. Main che ni orang panggil boleh kita main mimba, bi ta'awun, bak tulung orang panggil. Dah. Mancer kapung ni daripada bak tulung menulung, kita pakai hipung duit tulung mundulu, tulung mungku belakang, tak ada masalah. Deh. Tu. Buta jadi reboh. Ada murata reboh tu bergetar, deh. Pakak gilir bergetar-bergetar ni boleh banyak. Dak ni orang panggil kita pakak siap dah, kata kita jepuk boleh nyok tu gak, maka wi kena tu dulu, wi remo ni dulu. Deh bagi bab ta'awun, tak ada masalah. Dah boleh main benda tu. InsyaAllah lah nanti nak makan tengok lah ada murah ayat tu. Ya, yang diperintah Wahsy, diperintah oleh Hindun. Ya, betul lah. Ustaz cuan itu baik hukum lain dengan ambil. Mikun cuan lain, cengen, cetong, yuk mak. Cemah ni tak boleh lah. Leh, main cemah ni tu yang kena tengok lah apa panggil mah. Kena gadah-gadah ni tu kena menghalusi hamah ni tak boleh. Leh, itulah sahaja ku 9.30 dah leh. Ku 9.30 saya hanya dah sejen sajalah di malam. Terima kasih semua yang masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pagi soplok. Dan siapa yang nak suara doa ni boleh. Dan iaitu inbox mari auradus salawat wa adi'atul munasabat. Dan insyaAllah bagi esok kita baca tafsir surah Luqman. Tak habis lagi dah. Kita baca menjepuk-jepuk semua. Terima kasih semua yang masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.